4 album musik dengan biaya produksi termahal di dunia. Ada yang mencapai 400 miliar. Wow. Yang pertama miliknya Bandcore yang berjudul Untouchables. Nah, salah satu album musik dengan biaya produksi termahal di dunia ini adalah album Untouchables yang diluncurkan oleh grup band metal asal Amerika Serikat. Diketahui Korn mengeluarkan dana hingga 4 juta US dollar atau setara dengan 55 miliar. Yang kedua, Guns N' Roses dengan albumnya Chinese Democracy. Nah, adapun grup band dengan album musik termahal di dunia ini dimiliki oleh grup band asal Amerika, yakni Guns N' Roses. Diketahui album yang diluncurkan pada tahun 2008 ini menghabiskan ongkos sekitar 13 juta US dollar atau setara dengan 142 miliar. Kala itu dalam kurs dolar di tahun 2008. Wow. Yang ketiga, Def Leppard dengan albumnya Hysteria. Berikutnya ada album yang berjudul Hysteria yang jadi album dengan biaya produksi termahal. Album musik tersebut diciptakan oleh Def Leppard yang diketahui menghabiskan dana hingga 62 miliar. Yang keempat, Michael Jackson dengan albumnya Invincible. Nah, album musik dengan biaya produksi termahal di dunia yang terakhir ini cukup fantastis. Pasalnya, salah satu penyanyi pop legendaris dunia, yakni Michael Jackson, rela menggelontorkan dana hingga 419 miliar. Wow, lebih dari 400 miliar sih, itu gila. Menurut kalian, kira-kira apa yang membuat album ini mahal ya? Kalau gua sih tebakan ya, biaya produksi, rekaman, media partner, promosi ya kan? Mungkin. Gimana nih menurut kalian? Komen di bawah. Mantap.